Karena kita akan camping pakai mobil, guys. Dan mobil ini tuh sudah dimodifikasi, ada banyak sekali fitur-fitur keren. Dia akan berubah menjadi monitor. Minggir, minggir. Nah, ke buaya mau. Kita sebulan lagi lah pulang. Jadi kalau tagas gimana? Hari ini aku akan ajak kalian seru-seruan yang ini beda banget teman-teman ya. Belum pernah kita lakukan. Biasanya kalau aku ajak kalian camping itu pakai tenda. Betul, pasti. Nah, sekarang ini beda karena kita akan camping pakai mobil, guys. Nih, di belakang kita sudah ada mobilnya. Ini adalah mobil dari Bali Campers. Ini adalah mobil khusus yang sudah didesain sedemikian rupa untuk memudahkan kita semua teman-teman kalian yang hobi camping ya, ya kan banget. Terutama kalian yang cinta dengan alam, kalian bisa nanti ini bisa di rent, bisa disewa ya. Ini kayak kita lagi sewa hari ini, kita bisa pakai nginep seharian penuh. Dan mobil ini tuh sudah dimodifikasi, ada banyak sekali fitur-fitur keren. Apa aja nanti kalian tonton terus video ini sampai selesai, aku akan ajarin kalian, kita akan jelasin, kasih tahu ada apa aja sih mobil ini. Ya, kita bisa mandi di sini. Bisa mandi, betul. Bisa tidur. Bisa masak. Bisa ngecas, macam-macam. Ya. Tapi kalau makan nasinya bawa sendiri nih. Ini kayak kita. Saya udah bawa nih supaya enggak repot, tapi kita nanti juga mau tambahan kita akan masak. Oke. Cuman kita enggak camping di parkiran gini. Kita akan cari lokasi yang bagus ya. Bagus view-nya. Teman-teman ikutin ya. Kita berangkat sekarang. Sekarang kita berangkat teman-teman, kita belum tahu nih tujuannya kemana. Kita akan coba cari spot di belakang, kalian lihat tuh. Ada Lucky sama Christina, ya kan? Nih di sebelahku ada Jainal nih. Jainal nih banyak banget yang nyari sekarang, nah. Kamu punya pasukan ya? Nih Jainal guys ya, dia nge-shoot jadi selalu di belakang kamera ada Jainal. Nah, ini sekarang perjalanan, nih aku harus hati-hati guys ya, karena mobilnya agak tinggi. Kalian lihat nggak atapnya tinggi itu, mereka duduk aja sampai kepalanya tembus plafon tuh. Jadi kalau nanti ketemu ada pohon yang agak rendah, harus jongkok mobilnya. Kitanya enggak, mobilnya aja jongkok. Harus hati-hati ya, kita coba cari tempat di mana kita bisa lihat pemandangan yang bagus. Guys, sekarang kita udah nyampe di lokasi. Jadi kemarin itu ketika kita perjalanan setelah ambil mobil, itu malah hujannya lebat sekali, ya kan? Banget. Kita udah nyampe di ujung timur Pulau Bali kemarin. Betul. Kita sampai di Karangasem, ada footage-nya ya kan. Tapi di sana itu hujan deras, jadinya kita memutuskan pulang kemarin akhirnya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan camping. Kita akan pilih lokasi yang nggak jauh dari Kota Denpasar. Jadi ini masih ada di areal Sanur. Tepatnya bagus di Pantai ya. Mertesari, guys. Kita lihat-lihat dulu ke belakang ya. Ini adalah mobil van yang kemarin kita ambil. Saya itu sewa di Bali Camper. Jadi mereka itu menyediakan mobil kayak gini, mobil camper van. Jadi buat kalian yang suka camping. Nah, ini dalamnya itu lengkap dan juga nyaman. Coba kita lihat satu persatu ya. Ini sudah dimodif, guys, nanti. Nah, ini sudah ditinggikan juga. Kita lihat satu-satu yuk dari depan ya. Kamera boleh masuk aku ke sebelah situ ya. Nah, teman-teman, kalau dari sana aku susah ngasih lihatnya ya. Di sini tuh sudah ditambahin fitur jam. Di sini juga udah ada tempat untuk naruh handphone supaya kalian nggak nyasar. Nah, ini aku kasih lihat kuncinya. Kita akan masukkan di sini. Nah, tolong Nal, nggak nyampe tanganku Nal. Siap. Masukkan. Biar teman-teman kelihatan nyala kan dikit, cetek-cetek gitu. Nah, guys, kalian akan lihat di sebelah sini, ini masih cermin biasa. Nah, dia akan berubah menjadi monitor. Nah, ini. Tuh ya, jadi ini juga bisa nge-record jalan. Jadi kalau ada apa-apa di jalan kita bisa tahu. Saya matikan dulu. Ini terbelah dua guys ya, jadi kita bisa lihat depan sama belakang. Tuh, ini bisa lihat depan, ini bisa lihat belakang. Canggih ya, jadi sudah dimodifikasi. Kalian bisa ngecas HP semua macam-macam. Oke, kita lihat di belakangnya, ini keren banget guys. Nah, ini dia, ini adalah ruangan interior bagian tengahnya. Ini banyak banget fiturnya guys. Di sini ada kulkas yang suhunya bisa kita atur sendiri. Dan ini juga kulkasnya bisa diturunin, jadi kabelnya tuh panjang banget. Nih, aku buka kalau nggak punya tuh. Kita udah disiapkan minuman, dan ini tuh minumannya tuh dingin. Di sini mereka kasih kita juga fasilitas air, sudah 1 galon. Dan ini lengkap,
Ini ada colokan seperti di rumah ya teman-teman. Dan ini 220 volt yang ini. Menggunakan solar panel guys. Jadi mobil ini tuh ramah lingkungan. Di atas itu ada solar panel. Dari solar panel itu akan jadi listrik. Nih, ini indikator baterainya 97%. Nah ini harus dinyalakan dulu. Kalau sudah dinyalakan kita bisa cas di sini. Bisa main PS, bisa apa aja bisa. Kita matikan. Nah yang ini tuh untuk lampu kabin. Yang ini sebelah kiri teman-teman, ini adalah untuk melihat ini. Ini adalah jumlah kapasitas air yang ada di dalam. Jadi mobil ini tuh ada tangki air khusus yang bisa nampung 120 liter air tuh. Masih full ya. Jadi airnya nanti kita bisa isi ulang pakai air keran, nanti kita bisa pakai mandi, pakai masak dan sebagainya. Terus di sini tuh ada lemari-lemari gitu guys, keren banget. Ini kalau dibuka, di sini ada spray, ada juga kayak selimut gitu-gitulah teman-teman ya. Lengkap banget di sini ada bantal, Oke. Ini komplit. Di bawah sini ada semua kebutuhan kita. Ada selang, ada tisu, ada macam-macam semua. P3K juga udah disiapkan. Ini ada meja lipat. Nah, ini meja lipat nanti kita suruh Wibi sama Lucky ngerakit ya. Lengkap di situ juga ada lemari-lemari. Nanti ini bisa ditidurin jadi kasur. Nanti kita lihat ya. Oke, kita lihat ke belakang yuk. Nah, ini guys, di belakang ini keren banget. By the way, ini dia kamera belakang yang sudah terpasang gitu. Kita buka, ini keren banget, guys. Kalian harus lihat ini. Ini dia. Ini sudah dimodif. Jadi ini kasur juga, guys. Nanti akan dibuka di atas kursinya tadi, ya. Ini adalah kursi lipat. Kita bisa pakai buat duduk-duduk santai. Nah, ini keren banget. Di sini lihat yang pertama, ada laci yang isinya perkakas. Jadi sudah disiapkan panci, ada gelas. Ini ada kayak piring kecil gitulah ya, teman-teman. Ada lengkap nih, sutil, pembuka botol. Wih, ini keren banget, guys. Kita dikasih teh sama gula juga sama kopi, mantep banget. Di bawah sini ada kompor, teman-teman. Dahsyat, keren nggak tuh, guys? Kalau kalian memang camper sejati, kalian harus sewa mobil ini, keren banget sih, guys. Nih, sebelah kanan. Kita lihat. Ada alat buat cuci-cuci, guys. Ya, jadi ini kayak selang gitu, guys. Ini fungsinya gini, kita pasang di sini. Nah, kayak gitu ya. Nah, sini tuh ada saklarnya nih. Kita nyalakan dulu. Di dalam ini ada airnya. Kita bisa keluarin nih, lihat. Mantap, guys. Cuci tangan, guys. Cuci tangan, cuci kaki, cuci baju, masak bisa semua dari sini. Cuci piring juga bisa. Mau mandi? Bisa, guys. Jadi kalau teman-teman mau mandi, ini dipasang di sini. Kayak gini. Tuh. Bisa deh showeran kita di sini. Wah, keren nggak? Nanti ada tirainya juga. Tirainya itu mana ya? Pokoknya nanti ada deh tirainya, guys ya. Kita pasang di sini pakai magnet. Cret. Cret di situ. Udah beres. Kita bisa mandi di sini, guys. Showeran di sini. Keren nggak, guys? Ada satu lagi yang unik. Sini, sini. Ini unik banget. Ini kalau kita malam-malam tidur, matikan mesin ya kan? Nggak mungkin mesin nyala terus kan? Di dalam kita buka kaca yang depan setengah aja. Kita tidur di belakang, di sini ada fan. Tuh, ada fan. Nah, ini tinggal dibuka kayak gini. Dah. Ini nanti bisa dinyalakan dari dalam. Tuh, ada udara sejuk sepoi-sepoi. Dan yang paling keren, guys, mobil cam ini punya tenda portable. Kita coba pasang ya. Aku butuh bantuan nih. Kita masukkan Wibi dan Lucky. Oke. Gimana nih? Dibuka dulu. Dibuka dulu. Iya, iya. Nah, ini tongkat. Ini tau gak tongkat buat apa? Buat apa? Ya, siapa tahu ada binatang buas ya kan? Minggir, minggir. Kan gitu ya. Enggak guna ini. Enggak, kamu salah. Apa? Ini guna. Apa? Jadi nanti di sini dikasih sikat. Buat nyuci mobil. Oh, multifungsi. Multifungsi. Ayo, buat apa lagi? Ini buat kalau capek jalan gini. Buat hiking, hiking. Ya, hiking. Ayo, kamu buat apa ya? Misalnya kalau ada pohon mangga bisa nyari pohon mangga. Salah. Ini kalau apa? 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 Nanti kamu buka meja. Kita main. Biliar, biliar. Ini keren, guys. Udah, ayo. Pegang dulu. Ini dibuka. Ini ada resletingnya, teman-teman. Kita buka. Buka lo. Nah, di dalamnya ada lagi nih. Angkat dulu. Di bawahnya ada velcro ditarik. Set. Dibuka velcro-nya. Udah? Udah. Ini dibuka pelan-pelan. Dibuka. Ini. Lihat. Terus, terus, terus. Jadi terpal. Ini bagus banget. Oh, ini mau buka warung ya? Betul. Kita bisa buka angkringan nanti malam. Ini kakinya diambil. Oh, ini. Itu dipanjangin kakinya. Mantap, guys, sudah jadi atap, bagus ya? Bagus. Sekarang kita bikin meja, meja. Meja. Ya kalau nggak ada meja gimana? Meja. Kamu kursi aja. Oh iya, ada. Ada di belakang tuh, kursi. Yang tas merah. Ya, ini kayak pintu pagar ya. Nih.
Nah, ini tuh buat nutup kalau aku mau mandi di sini. Jangan di kekecilan, enggak cukup. Bagus. Kok lucu ya ini ya? Wah, ini keren banget. Cepat. Apa ya? Udah jadi. Kok udah jadi kursinya? Udah, Wip. Ini emang gini kali. Emang gini ya. Kursi jangan-jangan nih. Bukan. Ini udah jadi. Gimana sih kursinya? Aku punya kursi lagi loh. Ada. Ada. Punya. Bawa sendiri aku. Soalnya kan kita berempat. Iya. Kursinya tiga. Iya. Berarti ada satu yang enggak duduk. Siapa? Bibi. Nah. Sehan ya. Ini meja. Kok gini sih? Katanya meja sih. Ke bawahnya kurang gini. Ah, itu. Iya. Ini emang anak-anak ini. Nah, ini baru jadi. Dah. Akhirnya nggak jadi leto ini kan. Tapi ini bakalan panjang banget videonya, kita akan seru-seruan. Habis ini kita ini ya, berbercue ya. Kita berburu dulu nangkep ayam. Ayam. Itu tuh nangkep buaya mau. Kalian-kalian dong. Di rawa-rawa kita tangkep buaya. Sini-sini di tengah ya. Dong, tengah. Di set dulu, diatur dulu meja. Ini keren banget, coba aku lihat dulu dari jauh ya. Kursinya di sini satu, situ satu. Bagus. Ini keren banget, guys. Coba ya. Christina duduk situ. Mana di sini? Nah. Di sini. Ya. Kenal situ sama Wibi. Nah, nah, kita di sini aja loh. Mana? Kamu sini. Tuh. Iya, iya. Nih, sini. Apa? Kok ngeles? Gini. Ya Allah. Kok gitu? Enggak apa-apa, kan camping. Kok pijat ya? Salah kamu, bukan pijat kaki. Eh, sini, Bu. Iya. Yeah. Oh, salah ada lagi. Cariin dong bannya gitu. Enggak gitu. Ini enak, kita isi apa ini? Makanan. Makanan dong, snack-snack ya. Ayo. Ayo. Dulu. Ke warung dia. Loh, langsung beli. Ada satu yang ketinggalan, Luk. Apa? Nih, sini, bentar. Di sini. Apa itu? Lampu. Oh. Aku tumbler. Iya, kita tuh dibuat pakein lampu. Soalnya nanti malam di sini tuh gelap. Tapi ya. Ada colokan. Ada di dalam. Wah, aman. Nanti kalau di sini gelap, bahaya kita enggak kelihatan. Diserang binatang buas. Nah, caranya adalah pasang cahaya. Oke. Mumpung udah di dalam, aku kasih lihat kalian dulu cara bikin kasurnya, guys. Jadi joknya ini tinggal dimajukan gini. Keren, keren guys. Tuh, ya. Jadi mobil camper van ini bisa untuk 2 orang dewasa tidur dan juga 2 orang anak kecil, ya. Nggak bisa kalau terlalu banyak. Dan itu kasur tinggal dibuka, dipasang di atas sini. Keren banget. Wah, mantap nih. Wah, enak cuaca nih. Cuaca dingin. Dibuatkan mie ya. Ini yang kita punya driver baru nih. Hei, kamu punya SIM? Punya. SIM apa? SIM ABCD. ABCD. Lengkap ya. Nanti setelah ini SIM C itu mau dipecah-pecah, tergantung CC motornya. Oh iya, saya tahu. Saya jadi tahu. Kalau 10 CC, SIM-nya C apa? Enggak ada 10 CC. Loh, kalau orang minum obat itu? Beda, itu beda, Pak. Beda, bukan, beda, bukan CC lagi. Motor, Pak. Ini kebetulan mie-nya cuma ada 2. Ya. Jadi yang lain panggil bakso aja. Iya. Itu ada dagang bakso tuh. Kita panggil nanti. Iya, 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 iya. Tahu? Iya, yeah, bakso. Bakso. Bakso apa tahu? Cipat. Sama aja. Rujak gitu. Bagus ya, pancinya kayak batu ya. Benar. Bagus, elegan ini. Bisa nggak kamu besok pesenin satu yang kayak gini? Bisa. Pre-order tapi. Apa itu? Ini kayak gini. Mobil mantap. Satu set. Ini bagusnya lain kali kita di pantai kali bagus nih ya. Ini kan pantai? Hah? Pantai ya? Ini kan rawa-rawa nih. Oh gitu. Di belakangnya ini udah air laut. Air laut. Jadi nanti kegiatannya kalau camping tuh ngapain aja? Banyak sih. Biasanya. Lebih banyak ke ngobrolnya tapi. Ngobrol. Biasanya tuh enak gini ya. Bakar-bakar. Bakar-bakar. Terus ada ini. Gitaran. Gitaran. Nah. Lah Weda enggak ikut enggak bawa gitar. Iya. Terus gimana dong? Nyanyi-nyanyi aja berarti. Nyanyi biasa aja. Nyanyi aja. Iya. Lain kali gini. Apa? Kita sewa lagi bawa alat karaoke. Enggak bisa. Bisa colokin di situ. Oh iya. Kan ada listrik. Iya, iya benar-benar bisa. Cuman ini herannya kan solar panel. Iya. Kalau mendung terus ini enggak nambah listriknya. Iya, benar-benar. Dia kan ini mobil solar panel ya, teman-teman ya. Dia kalau kena matahari dia ngisi tuh. Nambah. Tapi kalau mendung terus habis energi kita. Walah. Tapi kalau pakai senter gitu nggak bisa? Nggak bisa, Pak. Kurang mana? Kuat ya. Power bank? Sama. Ini nggak bisa. Power bank. Power bank. Ini udah mau jadi, guys. Kita makan. Berarti nanti abis makan kita ini bersih-bersih. Abis itu kita tidur. Tiduran. Kita coba ya di dalam. Ya.
kita sebulan lagi lah pulang. Eh nggak ngedit dong besok. Enak aja dia katanya sebulan mau camping. Mana baksomu tadi? Kok dia pergi? Nggak tahu mana dia. Ya lewat dia lu. Adanya roti tuh, mau roti. Roti mau roti. Iya boleh lah, nggak apa-apa, apa aja. Ya ini Lucky aja dah. Enggak. Enggak apa-apa, dia enggak makan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada snack, tenang, ada snack. Pantesan dia badannya kurus ya. Badannya kurus itu kenapa? Bukan karena enggak makan. Kenapa? Cacingan. Eh, bukan. Cacingnya ganas. Emang dari sononya kurus. Dah, jadi mantep guys. Nih. Makan dulu. Enggak, ini serius tadi dagang baksonya kok hilang ya? Enggak tahu. Ini kalau Tagas gimana? Lari masuk ke jurang. Tak kira pisah ini ya, apa tendanya sih? Dia mau bikin kayak film Dono tuh loh. Kan gue sininya ketinggalan, dia maju. Di laut? Iya, ini mau rawa banyak. Mau. Naikin layangan. Kita cari ikan, kejar ikannya. Cuk. Oke, Nandi ya, ada. Aku ditemenin sama Yubi, gak sendiri. Nanti malam, aku tunggu.